So tahun 2012 saya kembali ke Malaysia, bekerja di Laut China Selatan. Itu kebetulan masa saya balik tu kita tengah havoc lah dengan kes MH370. Okay, so saya bekerja dalam industri platform offshore selama 3 tahun. Tahun 2016 saya buat keputusan untuk bersara. So kita nak bagi peluang kepada kawan-kawan lain untuk bekerja pula. Okay, so daripada tahun 2016 saya mula bekerja ataupun buat berniaga santai-santai secara online. Sehinggalah pada percutian saya ke Jepun pada bulan lepas, iaitu pada 7 hari bulan 10, saya ternampak sahabat saya iaitu Tuan Sadiq, dia post iklan Fingo di dalam Facebook dia. So saya kata berkemungkinan ini juga satu peluang. So saya kata saya try lah, parking je dulu. So bila kita dah parking, saya start share saya punya link. So saya hantar kepada sahabat-sahabat saya. Ada yang menyambut, ada yang reject, ada yang perli. Saya kata tak apa, saya akan cuba buktikan. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dan juga dengan tim yang bersemangat, yang banyak membantu saya dan yang banyak juga bagi punya inspirasi kepada saya, dalam masa satu bulan Alhamdulillah juga dengan izin Allah saya dah dipromo untuk jadi AT lah. Okay. So kalau daripada segi pendapatan, benda ni memang sangat-sangat mengujakan. Bila saya dah mula naik AM selepas satu minggu, 6 hari berturut-turut income saya dah mula mencecah 1,000, 1,200, 1,500 satu hari. Saya kata benda ni dah jadi luar biasa. Kemudian bila ramai team member saya dah mula naik AM, pendapatan saya berturun sekejap. Tapi tak apa, sebab kita tahu benda ni dia ada dia punya lonjakan semula. So bila saya dah start naik AT, pendapatan saya satu hari dah mula mencecah 4,000 satu hari, 5,000 satu hari, dan kemuncaknya pada 6 hari bulan 11 dia dah mencecah 11,000 satu hari. Ada tak orang yang berpendapatan 11,000 satu hari? Nak tak? Okay, so dalam Fingo ni benda ni tak mustahil. Janji kita buat dia. So kalau kita dah share dengan kawan-kawan kita, ada yang reject, ada yang beli, kita abaikan dia dulu. Kita tinggalkan dia sementara waktu. Dan dah jadi apa ni, terbukti juga kepada diri saya sendiri, sahabat-sahabat saya yang saya dah berpisah semasa akhir sekolah tahun 97, sekarang ni dah muncul kembali. Sebab apa? Sebab dia orang tak boleh tahan tengok income setiap minit, income setiap saat yang masuk. Okay? Dan kawan-kawan yang pernah juga kita hantar mesej pada tahun 2012, dia orang tak reply pun mesej kita. Sekarang ni dia orang dah timbul. Sebab apa? Semua orang nakkan sumber pendapatan, semua orang nak cari income. Cuma lagi kita tak tahu platform yang mana yang betul, platform yang mana yang okay. Okay? So dalam Fingo ni saya banyak juga peringatkan atau saya remindkan kepada kawan-kawan yang buat keputusan untuk bersama, Fingo ni bukannya investment company. Dia tak menjanjikan bulan dan bintang, dia tak bagi ROI, dia tak bagi kita daily ataupun weekly punya dipanggil apa tu, percentage. Cuma lagi dia bagi kita satu tapak perniagaan. Kalau kita usahakan betul-betul, kalau kita buat betul-betul, insyaAllah kita boleh sama-sama berjaya. Okay? So setakat itulah perkongsian saya pada petang ini. Dan terima kasih jugalah kepada kawan-kawan yang telah tiba-tiba memviralkan saya punya video. Dah ramai dah sekarang ni kawan-kawan muncul kembali. So kalau boleh gunakan video tu sebaik yang mungkin, jangan salah gunakan. Tapi tolong ingatkan juga, ini bukannya investment company, ini bukannya money game company, ini adalah perniagaan yang real, ini adalah perniagaan teknologi zaman sekarang ni. Kalau kita tak guna pakai sekarang ni, kalau kita tak ambil peluang sekarang ni, satu bulan daripada sekarang saya percaya benda ni akan jadi satu fenomena yang baru. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.